teman-teman. Saat ini saya berada di Cikampek, tepatnya di kandang sentral ya, Bu ya. Sentral SPS, teman-teman. Ya, mari kita perkenalkan namanya. Om, namanya siapa, Om? Wawa. Ini lokasinya di mana, Om? Di Cikampek. Di Cikampek ya. Kabupaten Karawang. Iya. Om, mau nanya, dulu pernah mempunyai ibunya QQ ya, Om ya? Oh iya, saya ngambil dari teman saya gitu. Boleh tahu namanya siapa? Dari apanya itu yang punyanya? Iya, yang dari punya. Pak Haji Sutong itu. Oh, dari Pak Haji Tutong ya. Om, ini kira-kira di tempat Om ibu QQ itu udah berapa lama ya? Kurang lebih. Ada 2 tahunnya semenjak hilang dari yang punyanya itu kan ada di Pekalongan hilang. Setelah ketemu saya ambil itu burung. Waktu itu teman-teman pasti mau nanya, dibeli berapa Om ibu QQ ini? Uangnya mah gak seberapa itu karena saya juga banyak akses di Pekalongan. Jadi what? Jadi karena banyak burung saya juga di sana ya gak seberapa mahal lah sebenarnya. Oh gitu ya Om ya. Uang gak seberapa gede, cuma karena deket aja lah dia ngasihkan ke saya karena burung saya juga ada di sana gitu. Om, saya mau nanya, silsilah ibu QQ ini bisa sampai ke Karawang ini seperti apa, Om? Maksudnya gimana di ini? Ya saya pas senang main burung aja, saya pas dilihat ini burung bagus, ada bapak emak, anaknya yang bagus, saya ambil gitu. Om, kira-kira tahu nggak ini terahnya apa ibunya QQ? Kalau mengenai darah saya ini kurang paham sama sekali. Kurang paham. Ya? Kurang paham. Kalau saya ngomong dikira-kira daripada salah lebih baik diam gitu. Iya. Salah ya. Iya betul. Karena kan ini banyak yang ngomong darah A, darah B, darah C. Kan mereka kalau burung bagus biasa banyak yang ngaku. Daripada saya ngomong membaguskan salah satu saya memang nggak tahu. Gitu. Jadi ya. Dari pihak penjual pun nggak kasih tahu ini terahnya apa? Nggak. Ya teman-teman, si Om kurang paham masalah ibu QQ ini terahnya apa. Terus katanya dulu sempat ditawarin QQ-nya ya Om, gimana tuh ceritanya? Dulu waktu QQ-nya kecil suruh diambil tapi saya kurang senang karena burung kelihatannya kecil gitu. Tapi setelah menjadi juara saya sempat juga nawar waktu itu. Dengan harga mahal apa? Sempat nawar 50 juta itu. Baca. Sempat 50 juta ya. Tapi pertama kali QQ jadi juara itu. Tapi nggak dikasih? Nggak, dia pengen 80 dulu. Waktu itu udah dipegang tim Halilintar? Sudah. Kira-kira sekarang usianya udah berapa ya? Tahu ini udah tua ya burung ini. Di sini juga udah susah kalau diganti cowok. Beranaknya agak lambat ini burung. Oh, berarti udah fasenya udah sekitar 2-3 tahunan ya, Om? Belum. Di sini sih 2 tahunan, tapi di sana kan udah lama ya. Ada ini 5 tahun lebih, 6 tahunan kayak burung kalau lihat laranya. Cuma ya. Ini burung mengeluarkan bagus-bagus. Dijodohin ke sini aja banyak ngeluarin bagus ya. Terus yang saya mau tanya sekarang dijodohin sama apa ya Om? Kalau yang banyak anaknya ini saya jodohin dengan Jakusa punya tim Halilintar yang sering juara di Pekalongan dulu. Kira-kira ada berapa pasang? Kayaknya ada 5 pasang lah ya. Tapi kalau dengan darah-darah super ninja, darah-darah ninja ya saya pinjam dari teman. Itu karena ini burung kalau udah dijodohin susah. Jadi saya sekarang dengan darah ninja ada 5 pasang lagi mah ada. Terus yang saya mau nanyain, Om tahu nggak dulu bapaknya QQ itu warnanya apa? Cuma dengar aja coklat katanya. Matanya hitam apa mata putih? Kayaknya mata putih ya. Mata putih ya. Saya bingung itu burung kan itu punya Pekalongan. Katanya dipotong atau hilang. Katanya kan bapaknya QQ itu burung boleh dari pasar gitu loh. Iya, tapi nggak mungkin lah kalau burung jelek itu pasti burung ada darah juara, itu burung bagus juga. Itu
Yakin. Kalau burung jelek nggak mungkin mengeluarkan bagus. Sekalipun ceweknya bagus, kalau bapaknya kurang bagus tetap kurang. Pasti itu ada darah-darah bagusnya. Mungkin bapaknya Kiwi itu mungkin dari burung terah mana gitu yang hilang di cross gitu ya. Ya om, seperti itu ya mungkin. Iya. Nah, saya mau nanya om, di kandang sini kurang lebih miara burung berapa pasang? Kurang lebih ya, Cik. Ada 100 pasang lebih. 100 pasang. Teman-teman, ada 100 pasang di kandang sini kurang lebih. Di atas masih ada lagi om ya? Ada. Ya, di atas masih ada lagi teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita lihat posisi burung di atas seperti apa. Let's go. Kobili saya ngasihkan buat kenang-kenangan Kobili ya, dari ibunya Kiu-Kiu ini. Kiu bapaknya apa ya? Dulu saya bapaknya dari darah-darah ninja lah, dari Pekalongan juga. Dari ninja ya? Iya. Aduh, makasih nih om. Iya. Semoga saya bisa bikin saya senang ini om, nanti iya. Udah gede. Iya. Teman-teman, dapat oleh-oleh dari Kowawa. Kowawa di Cikampek. Berarti jatuhnya ini adik QQ om ya? Ya, beda bapak. Adik QQ beda bapak. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya mengenai Ibu QQ. Karena selama ini orang-orang kan bersimpang siur Ibu QQ di mana adanya. Tapi hari ini saya jelaskan bahwa Ibu QQ ada di sini supaya orang juga tidak bikin apa kecewa untuk orang yang pembeli-pembeli ya, terutama yang menganakan untuk Ibu QQ. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya sudah menonton di channel saya Chan Billy. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel saya biar saya tambah semangat. Terima kasih teman-teman.